Sepi, hanya ada terparkir satu sepeda motor, kemudian mobil. Nah, kita akan coba tanya-tanya sejumlah warga terkait. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang, Tribuners. Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mekarjaya, Tribuners, Sungai Gelam, di mana tepat sekitar pukul 11 tadi, Tribuners, tim dari gabungan Polda Jambi, Brimob, kemudian informasinya juga Gegana atau Densus 88 menggeledah rumah seorang terduga teroris di kawasan ini, Tribuners. Dan ini situasi terkini di lokasi, Tribuners. Kondisi di TKP atau di lokasi cukup sepi, Tribuners, namun memang tepat di kawasan perumahan. Nah, ini bagian samping daripada rumah terduga teroris, Tribuners, yang digeledah. Kita lihat tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas sama sekali. Hanya ada terparkir kendaraan. Ini situasi terkini di lokasi. Untuk rumah sendiri memang berada di kawasan perumahan warga yang padat, Tribunus. Nah, untuk lokasi sendiri berada di Desa Mekarjaya, Tribunus. Rumahnya ini kan, Pak? Yang sebelah ini kan, Pak, rumahnya? Dari mana? Dari Pandia. Yang tadi, Tribun. Oh. Ini lokasi terkini atau rumah terduga, Tribunus. Di mana pantauan di lokasi saat ini? Kondisi